Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit bocoran soal ya, sedikit bocoran soal pada saat sobat semua mendaftar ke Kartu Prakerja. Itu di sana sobat akan diminta untuk mengerjakan tes. Tesnya itu namanya adalah tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, tes motivasi dan kemampuan dasar ini adalah merupakan soal-soal sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Adalah misalkan kita itu sebagai seorang pedagang, ibaratnya kita sebagai seorang pedagang atau pekerjaan apapun, itu nanti itu adalah pertanyaan sehari-hari. Nah, ini adalah semoga nanti dengan adanya latihan soal ini nanti dapat membantu rekan-rekan semua bisa mengerjakan soal dengan baik. Namun juga ini tidak menjamin bahwa setiap soal itu, setiap pelamar itu soalnya akan sama disajikannya, mungkin juga akan berbeda. Namun setidaknya sobat semuanya di sini kalian dengan menonton video ini sudah mendapatkan gambaran tentang soal-soal apa yang nanti keluar dan kemungkinan kalian akan kerjakan. Oke, selanjutnya sobat semuanya bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini silahkan segera saja subscribe nanti supaya pada saat saya ada video-video terbaru lainnya yang bermanfaat untuk kita semua nanti kalian akan mendapatkan notifikasinya ya. Nah, di sini untuk tes motivasi dan kemampuan dasar ini adalah terdiri dari 18 soal dan dikerjakan dalam waktu 25 menit ya. Baiknya pada saat teman-teman itu mau mengerjakan tes itu dibaca-baca dulu petunjuk sebelum mengerjakan dan penjelasan mengenai tesnya ya. Berikut adalah soalnya. Untuk memulai tes ini kita klik mulai sekarang.